بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله. وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. واجعله لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين يا رب العالمين. Baik, kita buka obat dulu kali ya. Ada 6 orang berarti ya? Tadi katanya 5 ya? Siapa yang gabung satu lagi? Ini Mas. Oh, benar-benar siap. Bu Dwi apa PR-nya kemarin? Bikin apa, Bu? Saya kebagian in sama man. In. Sama man. Kalau bunyi mas apa? Saya Aina sama Haisuma. Nah, di sana. Kalau Bu Rindi, Bu Fatima, Bu Erlita, ada nggak ada ya? Bu Elita nggak ada. Bu Fatima, terus Bu Fitri. Ya Ustadz, saya kebagian Laula Lama. Maaf ya Ustadz. Laula sama? Lama. Okay. Bu Rini? Halo? Ayana, Anna, sama Ayu. Ayana? Ai Anna Anna? sama Ayu. Terus, Bu Farida? Kebagian gak ya Bu Farida ya? Kebagian Ustaz Apa itu? Ida sama Lau. Tidak sampai laut. Siapa lagi yang belum saya panggil namanya ya? Bu Rindi, tapi Bu Rindi nggak bawa buku bahasa Arab. Oh, Bu Rindi Nggak apa-apa kalau lagi di mana? catatannya masih bawa sih. Catatannya bawa. Catatannya bawa, tapi buku kitabnya nggak ada. Oh. Rindi, Amma, sama Lama. Oh iya, Okay. saya. Oke. Yuk, kita mulai dari Bu Dwi, In sama Man. Innya in yaktubud darsa akrohu. Jika dia menulis pelajaran, saya akan membacanya. In yaktubud darsa Akrohu. roh. Terus In ismu syartu mabniun ala sukuni. ismu syartin Syartin ya. Mabniun ala sukuni. Yaktub fi'lun mudhari'un majzumu wa alamatu jazmihi sukuni wa fa'iluhu. asukun atau pakai pakai kasrah, Bu. In yaktub bidarsa atau in yaktub? In yaktub. Nggak mau in yaktubi aja. Oh bisa ya? Bukan jasem ya Ustaz? Justru harusnya memang yaktubi. Oh. Yang hurika-hurika itu loh, Bu. Yang Bu Rini jago banget. Kan Bu Rini bisa jawab gitu. Kalau Kemarin kemarin sama Ustadz itunya jasem. Okay. In yaktub. In. Ya. Oke. Okay. Wa alamatu jasmihi sukuni wa fa'iluhu domirun mustatirun fi
Jawazan takdiruhu huwa. Oke. Ad-darsa maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zairatun fi akhirih li'anahu mufrad. Oh ya, Terus ini tuh benar. aqra'hu fi'lun mudari'un majzumu wa alamatu jazmihi asukuni wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana ya aqra'u kan ana hu wa ha'u dhamirun barizun mufasilun mutasilun mutasilun mabniun ala domi fi mahali nasbi maf'ul bih. Pantas. Kemudian yang man, man koro al Qur'ana wa ta'allamahu wa amala bihi ulbisa Koro al Qur'ana wa ta'allamahu wa ta'allamahu terus wa amala bihi wa amila bihi amila ya Ustaz ya. ya. Wa amila bihi ulbisa Hah? ulbisa Ul bisa. yaumal kiamati Masya tah Allah. Ini yang itu taja bertanya itu. iya tapi enggak saya ambil semua tajan min nurin Okay. man ismu sarti mabniun ala sukuni fi mahali rofi fa'ilun. Benar nggak Ustaz? Koro'a fi'lun madi mabniun ala al-fathi. Gitu aja. Al-Qur'ana maf'ulu bihi mansubu wa alamatu nasbihi fathatun zohirotun fi akhirihi li'a. Fathatun zohirotun fi akhirihi li'anahu mufrad. Kemudian wa tarfu adfun mabniun alal fathi la mahalalaha minal i'rab. Okay. Terus ta'alama fi'lun madi kan ya? Fi'lun madi mabniun alal fathi ma'dufun. Apa yang maksud? Ta'alama ini ma'duf bukan? Kan dia ke qara'a kan ya? Maktufun maksudnya. Ma'tufun ya ma'tufun kok ma'tuf. Ma'tufun. Ya. Iya betul Ustaz. Ya. Ma'tufun. Kemudian hu dhamirun barizun munfasilun mabniun ala dhammi fi mahali nasbi. Maf'ulu bihi. Oke. Kemudian walagi harfu atfun mabniun alal fathi la mahalalaha minal i'rab. Amala fi'lun madi mabniun alal fathi ma'tufun. Bi harfu jarin mabniun alal kasri la mahalalaha minal i'rab. Hi ini majrur. Ini Bihi. kan i ha domir Ha domirun barizun munfasilun. Mabniun mafasilun mutasil apa munfasil? Munfasil kan? hi kan hinya kan Ya. mutasil kalau kalau dia berdiri sendiri baru munfasil Oh ya. Ya betul-betul. Mutasilun. Mabniun alal kasri. Dia tuh nggak majrur gitu ya Ustaz ya? Bukan Karena mabni, iya mabni lal kasri fi mahali jarin fi mahali jarin. Oh. majrurun biba jadi bihi ha domirun mutasilun domirun barizun mutasilun mabniun alal kasri fi mahali tetap harus fi mahali Fi karena mahali fi karena mahali depannya ada harfu jar kan? ya fi mahali jarin majrurun biba Fi mahali jarin majrurun biba. majelurun biba
dia itu bukan bukan maf'ul bih ya Ustaz ya. Hinya tuh hinya kemana Ustaz? Hinya. Hinya ke Al-Quran juga kan? Dia nggak mungkin maf'ul bih karena dia didahului huruf jar. Oh, Meskipun iya. secara makna Dia kayak ke Al-Quran kan? ya mengamalkan Quran kan. Ya, Betul. mengamalkan Quran kan. Tapi dia nggak bisa maf'ul bih itu. Nggak bisa maf'ul bih karena dia sudah apa? Sudah didahului oleh huruf jar. Tapi memang begitu Bu, bahasa Indonesia itu kadang-kadang mengartikan sesuatu kayak kayaknya objek padahal dia itu Padahal bukan. padahal itu dia keterangan dia gitu mengamalkannya kan gitu kan Ya. barang siapa yang membaca Quran Dan mempelajarinya, membacanya mengamalkannya memaknanya. tapi Yes. memang amila itu harus pakai huruf jar dia nggak bisa mengatakan amilal Quran sulit gitu. Nah, sekarang ul bisanya di Irab nggak? Enggak. Ul bisa. Fi'lun madi majhul ya. Oke. Dia majhul kan ya. Mabniun alal fathi. Nah, Gitu aja Ustaz. ya. Fi'lun madin mabniun lil majhul. Mabniun lil majhul. Iya. Itu. Oke. Alal fathi dulu apa majhulnya dulu? Dia dia double fi'lun madin mabniun lil majhul mabniun alal fathi. Oh, mabniunnya dua. Yeah. Bisa yaum yauma dorof zaman ya, dorful zaman gitu. Ya. Dorful zamani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi mudofun. Bahwa Bahwa mudafun oke. al kiamati mudafun ilai majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi li annahu mufrad tajan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li annahu mufrad min harfu jarin mabniun ala sukuni la mahalalaha minal i'rab. Ya. Nurin majrurun bimin wa alamatu jarihi kasrotun zohirotun fi akhirihi li annahu mufrad. Udah Ustaz. Ibu-ibu ada yang nanya enggak? Ini naibul failnya mana? Man ya. Ini artinya gimana sih, Bu Dwi? Barang Barang siapa siapa membaca Al-Quran dan dan mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dikenakan pada hari kiamat itu dikenakan tajan itu mahkota min nur dari cahaya gitu, Bu. Oh. Ya, mana ya? Ya. Nah, jadi naibul fa'ilnya itu kembali ke man gitu. Jadi akan dipakaikan gitu. Jadi kalau mau dibongkar itu Quran ya, Quran akan memakaikan orang tersebut mahkota. Jadi Al-Quran itu fa'ilnya. Gitu kan? Nah, tapi begitu menjadi sighah mabni lil majhul maka yang menjadi naibul fa'ilnya ya orang itu Orang itu. sebut dipakaikan gitu tajan ya. Ya tajan ini berarti maf'ul bihi yang kedua sebetulnya tapi sekarang jadi maf'ul bihi yang pertama Al-bahasa itu kan punya dua maf'ul bihi Al-Quran memakaikan orang tersebut mahkota. Jadi maf'ul bih yang pertama orang, maf'ul bih keduanya itu adalah taj. Taj itu mahkota. Oh. Oke.
Aman ya. Ibu-ibu udah pada jago ya ngirupnya ya. Saya nggak ekspektasinya nggak sejauh ini loh. Maksudnya hebat banget. Tapi kalau saya sih masih meraba-raba Ustaz. Maksudnya pengennya sih ini nanti kan dari setiap masing-masing kan punya tugas sendiri yang itu fokus ke masing-masing. Terus nanti pengennya di-share di grup sih Ustaz. Karena aku sendiri maksudnya mendengarkan nyimak Bu Dwi, aku nulisnya harus pakai Latin dan ini ketinggalan, ketinggalan, ketinggalan gitu. Belum belum kayak mungkin kalau Bu Nyimas sudah oh ini, oh ini gitu. Kalau saya masih ini sih Ustaz. Enggak juga Masih kok. yeah. Tadi yang saya mau tanya yang koroa tadi itu kan fi'il madi. Gimana Bu tadi Bu? Kan pakai itunya majzumun enggak? Tapi Koroa yang mana, Bu? man koroa. Enggak. Bukannya setelah huruf apa? Man. Huruf syarat Ini kan ya, syarat harus. tidak semua ya, Ustaz ya. Itu berlaku, majuzim itu berlaku kalau fi'il mudhari. Oh. Kalau dia menggunakan fi'il madi ya ya pasrah saja karena Oh madi yang mabni ya. Oh iya. kalau setelah man fi'il mudhari ya akhirnya harus harus majuzum. Iya. Ya, memang hukum asalnya setelah man itu majuzum kecuali dia memang fi'il madi. Cuma memang tadi itu PR-nya PR-nya Budu itu mencari khobar. Tadi khobarnya belum belum ketemu. Ketika dia disebut man, ya dia isim syarat. Tadi gimana Bu man itu Bu? Mubtada tadi ya. Iya. Enggak, fa'ilun dia. Eva. Bukan, nah, bukan fa'il. Karena fa'il itu nggak boleh di depan. Gitu. Fa'il itu nggak boleh di depan. Kalau kalau di depan itu fa'il pasti bukan pasti mubtada. Fi mahali rof'in fa'ilun. Ah, fi mahalli rafin mubtada harusnya. Oh, mubtada. Kok di catatan yang dulu fa'ilun, Ustaz? Masa sih, Bu? Iya, tar dulu saya ngelihat dari yang dulu soalnya. Oh. Udah lama banget deh. Iya. Oh, afwan Ustaz, tapi yang kemarin tuh ya yang in, contoh yang kemarin yang to be Nah. itu nggak ada mahalnya innya. Karena ini tuh memang lebih condong ke huruf, beda sama man. Ini tuh lebih ke huruf. Ini tuh lebih ke huruf, Bu. Kalau man itu memang isim dia. Ya. Yang catatan kemarin masuknya ke isim bukan? Iya ya. Iya. Iya kalau kalau gitu catatan kemarin berarti salah. Ini tuh ke huruf. Iya, ini tuh huruf. Eh benar nggak ya? Kemarin saya nyatetnya saya masukin ke isim ya ternyata ya. Isim. Iya. Jadi yang benar. Iya, yang benar dia termasuk ke huruf. Berarti memang ternyata rujukan rujukan yang kita pakai kemarin juga ada muskilah juga berarti. Gitu. Kayak saya kemarin tuh nyari alif lam itu. Alif lam kan ada juga ya disebut ya sebagai isim mausul ya. Ternyata setelah saya korek-korek, kapan berlakunya menjadi isim mausul itu berlakunya adalah ketika ketemu dua kalimat yang dua atau tiga kalimat yang beruntun. Gitu. Ingat nggak ibu-ibu kalau saya kemarin nulis alif lam sebagai isim mausul? Iya. Ya. Contoh misalnya gini, ketika saya nulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian setelah itu kan kalau di ayat kan dipisah dengan ayat yang lain ya. Nah, kemudian alhamdulillah
Lillahi Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ternyata menjadi alif lam itu, yang menjadi isim mausul itu adalah ketika disambungkan dengan ayat setelahnya. Jadi ada kalimat berikutnya yang memang menggunakan alif lam. Nah, ini bisa diartikan sebagai yang atau menjadi isim mausul. Gitu. Jadi kalau dalam dalam lafadz basmalah ya, Al-Fatihah ya, yang menjadi isim mausul itu yang di awal kalimat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ar-Rahman itu kan menjadi na'at. Ar-Rahim menjadi na'at. Nah, alhamdu. Nah, ini ternyata al-alnya ini adalah isim mausul. Gitu. Kemudian Ar-Rahman, alif lamnya itulah yang disebut isim mausul karena bisa diartikan sebagai yang gitu. Jadi memang gak iskal ya, kan alif lam juga sebetulnya itu gak bisa dikatakan isim gitu loh. Lebih cocok dikatakan sebagai adatul mausul ya. Memang memang agak muskilah itu di isim mausul itu. Gitu. Tapi ketika di Iqrab kan nggak dipisah kan al apa hamdu apa enggak kan ya Enggak dipisah. langsung aja Jadi dia lebih ke tafsir ya sebetulnya, lebih ke tafsir alif lamnya itu. Maka kalau kemarin gimana Bu ya? Saya kemarin nulis adawatul mausul misalnya. Ini adalah adawat. Adawat itu lebih cocok ya. Yang huruf sama yang isim. Yang huruf yang isim kemarin apa saja ya? Bunyi Mas bisa dibantu lihat contekan. yang isim aladhi Oke, ini semuanya ya, Aladi dan kawan-kawan ya. Oke, terus. sama yang dari isim istifham ma man kaifa mata aina Ma, man, kaifa, terus. mata aina Mata, aina. udah. Udah. Terus in masuk di mana in? Di sini juga ya? In kan isim syarat. In mah maksudnya isim syarat bukan di mausul, Ustaz. Oh iya ya, kita lagi bahas isim syarat ya. Ya Allah, Iya. lupa ya. Di catatan isim mausul nggak ada yang huruf sih. Iya. Iya, yeah, yang ada huruf di isim ini. Isim syarat. Iya. Obat ini ada waktu syarat ya. Ya, ada waktu istifham, wa ada waktu syarat. Ini istifham kayaknya sudah kita bahas ya. Udah. Ya, berarti kita syarat ya. Ya. Kalau yang isim syarat tuh alladhi. Eh. In, man, ma. Yang isim apa? Isim yang isim syarat. Ya, itu tadi. Kalau yang di catatan Ustadz ya. In, man, ma, Ma, ma. mata, Itu yang apa? Yang isim. isim. Mahuma, mahma, mahma. Ya. Coba ma, man, kaifa, mata, aina, in itu lebih ke huruf. In Ini lebih. huruf ya? Terus ma. Mahma, Mbak Mahma. Mahma isim. Mana lebih ke isim. Yang huruf in, ida. In, ida, lau. It. Ida. Ini yang huruf. Lau. Ya huruf lau laula laula ma ama lama lama ama sama lauma. oke. Nah, ma ini juga di sini juga untuk urus. Ada lagi nggak ini selain ini? Nggak ada, Ustaz. Ada ya, oke. Okay. Berarti lupakan yang alif lam ya tadi ya. Ya, ayu, ayu ada, ayun.
Oh ya, Ayu, Ayu isim. Lupakan dulu yang isim mausul. Nah, lebih ke sini sebetulnya. Jadi lebih condong memang syarat itu memiliki adawat. Kalau kita menggunakan bahasa adawat itu menjadi lebih bisa difahami kalau ini tuh bisa bisa berupa isim, bisa berupa isim, bisa berupa huruf gitu. Kalau huruf ya ada ma, in, ida, ida, it, ida, lau, laula, lama, ama, lauma. Kalau tadi yang Ana, Ayana itu di mana ya? Di huruf di isim mustahil itu Di isimnya isim. belum lengkap. Di mana? Isimnya belum lengkap, Ustaz. Oh iya. Ayana. Nah, terus? Iya, Haithuma, Haithuma. Idma. Itu ya. Kaifama. Oke, dulu di sini dulu. Berarti ada perubahan ya. Iya. Terus Anna. Mudah. Asana. Ayana. Ayana, Ayana. Ayana udah ya. Nah, lebih ke sini. Ya, memang kemarin tuh agak mencurigai beberapa kata. Jadi pekan lalu tuh saya mencurigai beberapa kata yang sih itu. Ustadz yang tadi Ustadz yang man man fa'il itu tadi saya screenshot saya kirim ke grup Ustadz. Ada. Ada saya kirim ke grup. Iya ya benar ya. Salah ini berarti Bu. Saya Bu. Yang ini salah. Iya. Ya. Man satar aurat muslim satar lalu. Iya kok bisa disebut fa'il ya? Atau karena yajib saudara ya? Iya, saya mencurigai pemahaman saya. Iya, berarti bisa jadi ini, bisa jadi emang man itu harus di depan. Betul, betul. Iya, dia itu fa'il. Iya, dia itu fa'il. Tapi memang dia karena posisinya itu adalah berupa berupa man, berarti dia emang harus di depan. Oke. Oke, okay, setuju. Itu fail. Ya. Yeah. Iya. Nah, lanjut bunyi, Mas. Aina ya Ustaz. Ya. Aina tadhhab azhabka. Aina. Tazhab. Aina. Tazhab. Nah. Azhabka. Azhab. Bukan, pakai sot. Sahab menemani. Oh. Ashabka. Nah, dimanapun kamu pergi, aku akan menemanimu. Okay. Aina tadhhab?
Ashabka. Oke. Nah, ini saya ainanya nggak pakai mahal, Ustaz. Bingung juga. Iya. Tapi emang iya ya, kalau pakai mahal jadi apakah dia bisa dipakai mahal ini ya? Bisa bisa disebut zorof nggak? Fi mahalin nasbin zorof. Oke. Iya, kayaknya bisa. Iya. Gitu. Karena sebetulnya itu zorof gitu. Aina kan sebetulnya kan jawabannya kan berupa dzaraf ya. Iya. Sebagaimana man kalau dijawab jawabannya pasti berupa pasti adalah fa'il. Ah gitu. Nah, reasoningnya gitu Bu Dwi. Man itu kenapa di depan dan kenapa dia bukan mubtada? Karena kalau dia dijawab maka jawabannya itu pasti menjadi fa'il bagi yang Iya. bagi yang ta'alama, bagi yang amila. Oke gitu. Iya. Lalu gitu ya betul. Berarti kalau gitu Aina itu dorof gitu ya. Zorof, iya, Zorof dia. Ah, benar, Zorof. Iya, Zorof. Gitu. Berarti Aina ismu syarti mabniun alal fathi fi mahali mansub nasbin zorfun zorfun Iya, Zorfu zaman ya. zorfu zaman tadhhab fi'lun mudore'un madzumun wa alamatu jazmihi sukunun wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Ashab fi'lun mudore'un majzumun wa alamatu jazmihi sukunun wa alamat wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Waqaf domirun barirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali nasbin maf'ulun bih. Pantas. Itunya belum ya Ustaz. Apa? Wal Sila maksud jumlatul ini. fi'liyatu ashabka jawabun syartin la mahala laha minal iqab. Oke. Tadi yang Budui juga harus ada gitu Bu Budui. Wa jumlah ul bisa yaumal qiyamati tajan min nurin. Nah, itu jumlah syartiyah la mahala laha minal. Oh, ya, siap. Jadi wal Yang jumlah. nah, kul bisa yaumal ia mati tajan min nurin ya Jawabun syarti. jawabu syartin Yang lama. la mahala laha minal i'rab. Oke. Begitu. Nah, haitsuma juga dzaraf karena haitsuma itu intinya juga dimanapun. Nah, coba kalimatnya gimana bunyi Mas kalau haitsuma? Haitsuma ini adhab haitsuma adhab. Oke. Saya pendek-pendek aja. Kenapa? Bikin kalimatnya pendek-pendek aja biar dikit. Iya. Adhab fi'lun mudhari'un majzumun walamatu jazmihi sukunun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Haitsuma ismul syarti mabniun ala sukun fi mahali nasbin zorfu zaman. Iya. Tadhab. Haitsuma lebih ke waktu atau ke tempat ya? Iya, apa sih Ustaz? Kemana? Kemana ya? Saya sih kemana ya? Iya. Kemana berarti tempat. Oh iya. Iya kan? Tadi juga di mana berarti Kalau Aina?
Aina di mana kan? Tadi makan juga berarti ya. Oh iya. Kalau kapan apa? Mata. Makan. Oh mata. Oh iya berarti. Oh, anak-anaknya kayak lagi nggak heng, lagi nggak ngeheng deh. Ustadz kepikiran chat. Ayana yang depan. Soalnya biasanya online-nya kan di rumah kan. Waduh, saya bilang ini saya mau ke atas dulu, saya ke boarding dulu. Jadi agak ngos-ngosan dikit. Oke, berarti Aina itu bunyi mas dan juga diem aja kalau saya salah ya. Saya juga lupa, Ustaz. Tadi cuma Zorfu aja biar aman. Dor, Nggak ah, usah dor, mungkin aman makan. kan, dor, oh my God. Tapi tetap ini kan, nasab kan ya. Tetap, ya. Itu bukan ashab kah? Tazhab. Azhab haitsu. Tazhab. Aku pergi kemanapun kamu pergi. Oke. Oke. Azhab haitsu ma tadhhab. Haitsu ma tadi berarti dzaraf ya, oke. Tadhhab sudah di Arab juga. Oh ya, tazab fi'lun mudore'un majzumun walamatu jasmihi sukunun wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Wal jumlatu tazhab jawabu syartin la mahalalaha minal idhof. Laula. Laula berarti Bu Fitri ya? Ya, Ustaz. Bu Fitri. Ini nggak tahu ikhrobnya Ustadz ya. Berarti dulu aja. Yang penting kan dikasih ininya dulu ya Ustadz, contohnya ya. Bener nggak ini Ustadz contohnya yang saya buat ya? Laula Khalidan Lisa Firot. Apa? Lisa Firot. Aku akan Oh, pergi. la safar tuh. La oh, la la safar tuh. Ah. Gini kan tulisannya kan? Oh, la safar. Ya. Laula Khalidan la safartu atau la safarat. Atau la safar tuh. La saf, makanya ditanya la safarut atau la saf. Oh, la safar tuh. La safar tuh. Seandainya, ya ini seandainya. Seandainya tidak ada Khalid, ya Aku akan pergi. saya akan pergi. Masya Allah. Ya, Eropnya gimana, Ustaz? Irobnya ini begini. Lau. Laula. Ya. Enggak, satu-satu ya, Ustaz ya. Sebentar. Lau itu isim syart. Ismu syartin. Mabniun ala. Harap. Ya la mahalla laha minal ya rob. Karena kalau setahu saya lau juga isim syarat ya. La ini kayaknya lebih ketambahan memang. Oh iya betul kan. Lau ada laula. La ini la nafia lil jinsi. Wal istighraq. Artinya maksudnya nafiah itu penambah ya? Lafia itu menafikan. Oh, tidak. Mengingkari. 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 La nafia. Nafiah. Mengingkari jenis manusia yang bernama Khalid. Khalid. Jadi seandainya tidak ada satupun manusia yang bernama Khalid di tempat ini, gitu ya. Ya, atau wal istighraq. Istighraq itu general. Istighraq itu mengeneralisir semuanya yang namanya Khalid misalnya. Ya. Nah. Awan Ustadz itu yang lau harfu syartin bukan? Oh iya, harfu syartin.
harfu syartin. Ya. Itu juga lah yang lah. Nah, sebentar, keliru. La ini harfu nafiin. Ya. Wa jazmin wa naskhin nafiyatun linfisi. Oke. Jadi la itu harfu nafyin, mengatakan tidak. Wa jazmin, menjazmkan. Wa naskhin, menasakh. Dia mirip inna wa akhwatuhan. Nah, maka akhirnya Khalidan ini, ya, Khalidan ini, nah, ibu yang tahu nggak irabnya Khalidan ini apa kira-kira? Maful bih, Ustaz. Afolfi? Bukan. Tim lah. Oh, isimnya lah itu. Lah ini kayak inna bu bu Iya, ini buku buku dua ya kalau nggak salah ini itu. buku kedua. Iya. Nah, tim lah ya mansubun lamatu nasbihi fathatun zahiratun Di akhirnya. di akhirih. Nah, khobarnya khobarula ya Maujud ya. ya mahdhufun ya takdiruhu maujud au mustaqir. Ya, laula Khalid dan maujudun. Ya, seandainya tidak ada Khalid, ya. Pasti ada tidak ada, pasti ada tidak adanya mahjud, maujud. Seandainya Khalid tidak ada, gitu ya. Ya, seandainya Khalid tidak ada, ya. La safartu. Nah, la di sini itu lam taukid. Ya, lam di sini itu namanya lam lam taukid. Ya, mabniyun ala fathhi. La safartu. Sungguh. Lam taukid mabniyun ala fathhi. Safartu. Ya, rapinya apa safartu? Fi'lun madi. Madi. Mabniun. Ala. Ala. Sukun. Ittisalihi il fa'ili. Ya. Waktu Atau tak nih. domir ya domir garis Tarisun. muttasilun mabniyun Tarisun mabniyun. fi'lun niyun ala ini takdiru ana enggak ditulis enggak bu kalau kalau dia fi'il kalau dia fi'il mati enggak ada takdir. Oh.
Kalau dia ada takdir itu kalau mutakdir. Kalau yang takdir apa sih? Mudore. Kalau dia mudhari dan mustatir itu ya. Kalau mustatir harus dijeluskan takdirnya. Ini kan memang tampak dia. Baris kan? Iya. Kalau baris nggak perlu disebutkan karena dia memang. Terus. Tapi ini artinya jadi tak nyambung ya, Ustaz. Kan harusnya telah pergi. Kenapa, Bu? Artinya jadi nggak nyambung karena kan salvar itu saya telah pergi kan madi. Ya, berarti kalau kalau nggak ada Khalid aku udah pergi gitu, bukan? Iya, aku udah pergi sananya. Kalau Khalid nggak ada gitu. Jadi ya. Berhubung ada Khalid, aku nggak pergi gitu. Kayak gitu nggak sih? Iya. Iya, itu atas berarti saya telah pergi. Seandainya tidak ada Khalid, saya telah pergi. Oh iya. Oh, yang ini terjemahannya ya. Iya. Ini sungguh-sungguh. Tapi ini belum terjadi ya. Oh iya, saya lupa satu lagi. Ini kayaknya lupa. Nah, biasanya udah Calvin ya. Calvin. Arfan Nafian wa Jasmin Calvin. Calvin itu Calvin itu kayak lam gitu loh, Bu, menyatakan sesuatu yang belum terjadi. Jadi hakikatnya sudah terjadi. Misalnya ketika ana lam aqul, saya berpakat bukan menyampaikan sesuatu yang mudhari', tapi sesuatu yang mati. Saya belum makan, itu kan peristiwa mati. Memang Afan dipotong, Ustaz. Afan dipotong suara yang suara Ustaz ini kalah sama yang lagi tilawah. Oke. Jadi kolbin, ya kolbin itu adalah merupakan sesuatu yang sudah terjadi menggunakan fi'il mudhari. Jadi mengatakan sesuatu yang madi dengan fi'il mudhari. Contohnya nih, ana lam akul, saya belum makan. Sebetulnya saya mengabarkan sesuatu yang madi kan, telah terjadi peristiwa saya belum makan. Tapi mengabarkannya pakai fi'il mudhari gitu. Sama dengan ini gitu. Laula Khalidan la safartu. Seandainya tidak ada Khalid saya sudah pergi gitu. Nah, dia mengabarkan sesuatu yang sudah lampau, tapi sebetulnya belum terjadi gitu. Gitu. Belum terjadi lah la safartunya belum terjadi kan gitu. Meskipun dia mengatakannya pakai fi'il madhi tapi dia belum pergi. Belum pergi atau tidak akan pernah pergi, Ustaz? Dia dia menggantungkan syarat itu dengan ada tidaknya Khalid. Gitu. Jadi memang ini masih syarat gitu. Selama ada Khalid gitu ya, saya tidak akan pergi. Eh, mana sih laula Khalid dan seandainya tidak ada Khalid, sungguh saya telah pergi. Ini Ibu ngambil dari mana kalimat ini, Bu? Mungkin. Dari Hah? buku bahasa Arab yang sudah lama, Ustaz. Ya. Contohnya. Tapi enggak tahu Arabnya. Bagus. Contoh-contoh dari isim syartun. Oke. Bu, siapa lagi yang belum ya? Ayah yang lamanya belum, Ustaz. Oh ya, lama belum. Ini juga kalau di contohnya itu saya ambil itu yang lama ja'a ini akromhu benar nggak ya Ustaz? Lama lama jaa Ja'a ukrimhu. ukrimhu. Ukrimhu berarti jadi fi'il amr dong Ustaz. Enggak. Ukrim filma film udara Oh, ukrim tapinya. ukrim ana ana Majhul ya? enggak dong
Ketika ia datang, aku akan menghormatinya. Ukrimku, ukrimku. Akrama yukrimu. Akrama yukrimu. Gimana, Bu Dwi? Betul kan? Aku akan ya. Lama ja'a ukrimu. Ketika ia datang, aku akan pasti menghormatinya. Ya Rabbi. Lama. harfon Oke. Sharton. Di copy aja Ustaz biar cepat. Iya ya. Insyaallah ini bagus. Sebetulnya lama itu gabungan dari dua ya, Bu Nyimas. Sama ma. Gabungan antara lam sama ma kan? Ma ini sama harfu nafiin. Nah, harfu nafiin wa jazmin mabniun ala sukuni. Lamma lam dia harfu syartin wa jazmin wa qalbin mabniyun la asyatan wa jasmin wa qalbin mabniyun ala sukun alhamdulillah alhamdulillah arab. Ja'a. فعل الماضي مبنيون على فتح يا terus ukrim هو ukrim فعلون مضارعون majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun ya wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban tafadiruhu ana. Walha alha domirun muttasilun mabniyun alal ala dhammi fi mahalli masulun ini
Oke, ada pertanyaan di sini, Bu Ibu? Jawab syaratnya belum. Oke, jawab syaratnya kita lebih pasti. Jawab Bu syaratin la mahala minal arab. Okay. Amma sama lama sama ayana ini bus bu Burini. Amma sama lama siapa ya? Burini. Saya Ustaz. Cuma dua, tolong tenang dulu. Burindi, Burindi ya. Iya, cuma dua Ustaz, Amma dan Lama Ustaz. Ya, nah. Tapi juga nggak tahu nih irobnya Ustaz. Yang Amma, wa Amma bini Amma tirobika fahadith, yang kemarin ngambil dari Ad-Duha. Wa wawul atfin mabniun alal fathi la mahallalaha minal i'rab. Amma harfu syartin mabniyun ala sukun la mahalalaha minal i'rab. Bi harfu jarin mabniyun ala sukun alal kasri la mahalalaha minal i'rab. Ni'mati ismun majrurun bibi wa alamatu jarihi kasratul zahiratun fi akhirihi li'annahu mufrad wa huwa mudhaf. Rabbi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi li'annahu mufrad wa huwa mudhaf. Ka dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Fa harfu 'atfin mabniun 'ala al-fathi la mahalla laha min al-i'rab. Hadits fi'lun madin majzum wa alamatu Hadis gimana? fi'lun amrin. Oh, itu amrin ya Ustaz ya? Iya. Fi'lun amrin majzum gitu Ustaz. Iya. Oh iya, ini amrin ini ya. Majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Eh, bentar. Diulangi bukannya mabni. Ini mabni, mabni. Oh, mabni. Mabni as-sukun wa fa'iluhu. Iya, Nggak usah. iya. Oh, nggak usah. Eh, pakai, pakai. Pakai, pakai. Oh, Bapak wa Ilmu. Ujuban, fa'iluhu. ujuban. Wa fa'iluhu domirun mustatirun biyuzat takdiruhu anta. Nah, terus wa jumlatu fahadid ini ya jumlah jumlah eh Syartin. apa jawab syartin la Jawab bisa. mahalalaha minal irob. Ya. Jadi jawab syarat itu fahadisnya ya. Fahadisnya. Lama ibu lagi sih. Apa? Ya, iya, apa lamanya tahu? dua kah? Aku seingat aku dapetnya lama, tapi nggak tahu kalau ternyata double ya. Aku Ya, mencatatnya bukit itu aku juga lama lama. dan lama. Karena kemarin kan ama sama lama satu baris. Eh, apa maksudnya kemarin kan dikasihnya sebelah-sebelahan. Sebelahnya ama itu lama. Apalagi saya malah nggak ingat sama sekali. Ya, Bu Fitri ingatnya apa? Memang lama ya. Lama. Jadi ditulis sama saya, Ustaz. Pasangannya ibu apa selain lama? Maksudnya? Lau, Kan laula. dapat dua-dua, laula. Laula. Bukan lau ya pasangannya ya. Bukan, laula. Tahu deh. Ya udah. Ya, kalau pakai lau juga sudah terjawab ya. Meskipun tadi pakai lau, laula sama lau, launya juga terjawab. Oke, berarti lamanya bonus. Ayo, Bu. Lanjut berarti Bu Rini ya. Eh, lau juga tadi sudah dijawab berarti ya. Berarti Bu Farida cuma satu aja berarti Ida aja berarti. Ayo lanjut Ayana. Bu Rini, halo. Ya, halo. Ayana. Ayana, Yusafir, Usafir, maaf.
Ayana ya, Ustaz. Halo. Halo, ya. Ya. Ayana, Ayana Yusafir, Usafir Ma'aka. Ayana, ismu syarti, mabniun ala fathi, dorfu jaman. Yusafir, fi'lul mudhari'un, majumun, wa alamatun jazmihi, as-sukun, wa fa'iluhu, domirun, mustatirun fihi, jawazan atau wujuban ya? Ujuban. Wujuban. Wujuban, apa itu huwa ya? Wujuban takdiruhu huwa. Gua atau anta? Ah, apa ya? Bisa. Pakai ya. Iya. Kan tadi usafir maka. Ibu usafir maka kan? Eh, ya maaf. Iya, maaf. Berarti ini kan yu berarti. Bukan. Berarti tak pakai tak kalau maaf, Kak. Kalau maka pakai tak dong. Kemana, dimanapun kamu pergi, aku ikut denganmu. Oh iya. Susah berarti anta. Anta, ya kan? Ja wujuban takdiruhu anta. Kalau mau pakai huwa ya nggak apa-apa Bu. Aina ayana yusafir usafir mahu misalnya. Mahu ya mahu. Pakai maka atau mahu? Mahu deh. Atau mahu. Tadi Bu, Bu Nyimas kan udah anta kan ya? Iya. Kemanapun kamu pergi. Usafir, usafir ma'ahu. Ya. Nah, oke. Usafir, fi'lul mudari'un, majumun, wa alamatun jazmihi, as-sukun, wa fa'iluhu, domirun mustatirun bihi, wujuban takdiruhu anak. Ma'a, dorful, makan ya ma'af. Dorful makan, mabiyun ala fati, wa huwa mudok. Hu domir baris mutasil madyun ala apa tuh domah Domi. ala domi ala domi wujuban takdiruhu huwa Maaf, bukannya huruf jer ya di sini. tapi ada yang menjawab juga tetap. Ya Rob, kalau dia menunjukkan tempat nggak sih? Ini kan artinya bersamanya. Ya nggak sih? Ma, ini kita sepakati apa ya dulu ya? Dorof atau huruf jar ya? Tergantung artinya kan Ustaz. Tapi kan bersama bersamamu tempat juga. Kalau ini Mas kenapa? Kenapa itu huruf jar? Karena lebih ke artinya lebih ke bersama ya, bukan tempat. Iya. Iya. Tapi nggak tahu sih. Kalau kita googling di internet, apa ya jawabannya ya, Ma? Ya. Ada dua sih, Pak. Kalau di internet dia bisa huruf itu huruf apa namanya? Huruf apa jar sama jorok. Enggak, Pak. Ya. Boleh dua-duanya deh. Boleh dua-duanya. Boleh ya, boleh. Memang kayak iskal ya dia ya. Dulu apa ya reasoning saya ya terkait dengan ma'a ya. Argumentasi saya. Kalau sebagai Zorob, saya browsing nih, dia artinya tempat berkumpul atau bersamaan dengan. Ini bisa juga sih ya. Ya, bersama dengan kamu. Iya. Dengan kamu atau dengan dia, Bu? Dengan Dengan dia dia. salah kan tadi awalnya kamu. Kalau huruf jar apa, Bu? Kalau huruf jar apa begini, Mas? Bentar. Soalnya sama aja menurut saya. Iya, ya. Ini emang maaf, ini emang luar biasa.
Saya tuh lagi beli buku, Bu. Saya lagi beli buku tentang sebab-sebab kenapa orang itu khilaf seputar nahwu ya. Belum nyampe bukunya. Kalau ada bagus tuh untuk memahami kenapa ini khilaf seputar nahwu itu. Bukunya bahasa Arab, kan? Bahasa Arab. Karang Ibnu Al-Ambari. Harapannya sih dari situ kita bisa ini memahami filosofi perbedaan di kalangan ahli nahwu ya. Kadang seneng aja kalau memahami khilaf itu. Iya, jadi ada alasannya, Ustaz, ya. Ya, karena khilaf itu juga nggak seserem apa yang kita bayangin sih. Jadi, kita Berarti lanjut aja. apa? Berarti kita pasti pakai dzaraf ya. Oke, lanjut Anna dulu. Anna. Belum wajumlatul usafir ma'ahu jawabu sarti. Anak sekarang. Anak yanzil Anna Yanzil Zul Ilmi Yak Prom Ana Yanzil. Zul Ilmi Zul Ilmi Gak dengar. pemilik ilmu ad Zul. Zul Ilmi Nah. Zul Ilmi Yukrom maka hormatilah. Ibu ini dapat dari mana, Bu? Ini keren kalimat ini. Dapat dari internet. Bikin sendiri. Enggak. Kalau kalau bikin sendiri memang Ibu ini belajar ilmu laduni ini. Enggak dulu. Enggak Anna ini. yanzil dzu ilmin yukram. Masya Allah, ini keren banget ini bahasa Arabnya. Dimanapun pemilik ilmu itu bersinggah, yakin dihormati. Oke, Eropnya. Anna ismu syarti mabniun ala sukun ya itu la mahalal hamil irob atau zorok makan enggak ya Iya. Dorof, dorof. Dorof makan ya. zorok makan berarti dia harusnya enggak mabniun ala sukun. Iya, Tapi, ambil sukun dia dorof. Makan ya. makan. Oh, mabniun ala sukun, zorob makan. Yanzil fi'lul mudari'un majumun bi anna wa alamatun jajmihi as-sukun wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa. Bu, fi'lun mu eh salah fa'ilun ya fa'ilun Yeah. mud Yeah. bu fa'ilun marfu'un wa alamatun rafihi alwawu niabatan anid dhamma li'annahu minal isma'il khamsati wa huwa mudhaf Masya Allah, keren banget loh. Al ilmi mudofun ilaihi majrurun wa alamatun jarihi kasrotun dahirotun fi akhirihi yukrom fi'lul mudariun majumun bi anna wa alamatun jajmihi asukun wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa wa Bukan bukan wajib fi'il amr ya Ustaz. Apa? Yukrom. iya Mandilil majhul. Emang tadi jawabannya apa, Bu? Mudore. Fi'lul mudore. Fi'il Salah. mudore mandilil majhul kan? Oh, salah. Berarti enggak aku enggak bilang majhul. Yukrom itu fi'il mudore majzum. Majhul. Ya, jadi Majhul. kan ini ya. Fi'il mudore. Artinya apa sih artinya? Artinya. Dihormati. Oh, bukan bukan hormatilah ya. Bukan. Oh. Majhul. Ya, maj. Siap, siap, siap. Nah, yukrom. Dimanapun penuntut ilmu
sehingga Pemilik ilmu apa penuntut ilmu? pemilik, oh ya Allah ya, pemilik. Ya. Ia bukan dihormati. Ya. Majzumun wa alamatu jazmihi asukun li eh dan alamatu jazmi sukun terus fa'il ya. Wa naibul fa'il alamatu jazmi asukun dan ya. Iya. Iya, Ustaz. Sani ibu sanil. Begini, Bu. Takdiruhu. Ini promi. Iya. Ayu, Ayu, ini ininya ini Pak, tapi aku saya bingung ini. Ayu kitabin takro takro tas tafid min bu. Oke, ayo kita bentuk pro. Tas tafid. Tas tafid min bu. Ini katanya yang ayunya tuh jadi maf'ul. Maf'ul bih-nya, tapi kok bingung kayak ini. Oh iya, ayah kita. Ayah, salah ayah. Iya, takro. Oh, cepat. Astafid minhu. Iya, betul. Ayahnya itu maf'ul bih. Kan takro ayah kita bin. Kan begitu. Kalau mau dibongkar loh, Bu. Kamu membaca buku apapun, tastafid minhu. Kamu akan mendapatkan manfaat darinya. Dirup nggak atau saya iropin? Ustaz aja deh. Ayah maf'ul bihi. Bukannya isim syarti, Ustaz. Oh iya. Ismu syartin. Ya. Mansubun. Mansubun. Malam jenis fathatun zahiratun. Kitab Lima halinya belum ya Ustaz? ini fi mahalli nasbin Maf'ulun bih. maf'ulun bihi. Wa huwa mudhaf. Ayah itu enggak maaf nih ya Ustaz. Apa? Ayah. Ayah enggak, Bu. Enggak ya. Bisa berubah. Ya. Mudhaf ilaih.
Kemudian mudhaf ilaih majrur sudah pada bisa semua. Kitab taqra taqra ini biasa fi'lun mudhari'un majzum. Terus tastafid. Nah, tastafid ini yang agak aneh nih. Fi'lun mudhari'un majzumun. Oh, enggak sih, enggak aneh sih. Dia diakhiri sukun ya. Cuma memang dia menghapus ya-nya, ya-nya dihapus. Harusnya tastafidu. Tapi ya-nya hilang, jadi tastafid gitu. Kemudian minhu jar majrur, semua udah paham. Ya, haknya domir. Kemudian tastafid minhu jumlah jawabu syartin la mahala lan i'rab. Begitu ibu bu, mudah. Tadi artinya sudah ya Ustadz ya? Artinya belum. Belum ya? Enggak, tolong Ustadz artinya. Nah, apapun kitab yang kamu baca, Kitab kurang ya, kamu pasti mendapat manfaat darinya. Nah, pastafit mendapat manfaat. Tinggal Ida nih, Ida ya, Ida Bukan kayaknya tidak ya. sama ya. Ya, klepten. Hah? Bu Farida bukan? Iya. Ya, Bu Faridanya nggak ada bukan? Iya. Tinggal Oh, enggak. Kelempar ya. Tinggal benar. lempar lah. Ya deh. Oke deh Bu, cukup kalau begitu ya. Ya, Baik, Ustaz. ya, mohon maaf tadi lupa banget kasihkan Nanti cabar dicek ya, Ustaz ya. bawa peci juga saya ya. Halo, Nanti tolong di-share. siap saya share. Oke. Ustadz bisa minta tolong nggak Ustadz? Oke. Saya kan laptop sama HP-nya nggak bisa buat ngetik huruf hijaiyah. Ah. Yang i'rab saya tadi minta tolong di-i'rabin sama Ustadz ya. Oke. Boleh nggak? Siap. Yeah. Nanti saya tampilkan kalian di sini ya. Yeah. Hmm. Makasih Ustadz. Ya, syukuran, syukuran. Baik, kita akhiri Bibi ya. Mau salat zuhur juga. Kita akhiri dengan tafatul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.